Assalamualaikum guys, sekarang aku lagi di Terminal Jati Kudus. Seperti biasa, aku dari Kudus mau ke BSD, pulang ke rumah. Weh, iya, ada Mas Yoyo. Lawan hujan-hujan. Izin foto, Mas. Kenapa? Izin foto. Oh, oke, monggo. Kali ini mau naik apa menuju ke BSD-nya? Itu bukan ya? Saksikan di aku melaku-melaku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali ini naik bis yang nggak seperti biasanya. Biasanya kan pakai bis orang dalam. Nah, sekarang mencoba bis yang lain. Apakah kenyamanannya sama dengan PO Haryanto? Kita lihat. Kita rasakan perjalanannya. Kira-kira numpak sing ndi, guys? Itu guys bisnya. Sweet Class Santika Maybach. Ya, pokoknya itulah bisnya. Baru sekali ini naik Sweet Class. Pengen nyobain Sweet Class-nya Santika itu seperti apa. Karena ternyata dia juga jurusannya ke BSD. Lewat BSD, mungkin jurusannya ke Merak. Hujan cukup lumayan loh. Gerimis enggak, terus ya enggak, tapi cukup membasahi. Mudah-mudahan perjalanan-perjalanan lancar, selamat sampai tujuan. Dan nyaman selama perjalanan, amin. Karena hujan deras, terus bawaannya banyak, jadi malas untuk hunting alias nggak kemana-mana, nunggu di depan bisnya aja. Kena air tekan sih, San. Nah, yang diri kena air. Pengen ngebuknya barang-barang ini jadi terhambat ini. Kalau dari segi pelayanan di bawah ya, di terminalnya, PO Haryanto lebih unggul. Ini dari tadi kelelaran guys, nggak ada yang ngurusin. Ini barang-barang juga masih ini, padahal Sweet Class ya, tapi untuk neneng di pengen ngebuknya barang, burung nenek saya ngurusi. Pakai chassis RN nih pak ya. Ini RN. Wah, udah ditutup ini kakak. Dua ABCD. Akhirnya bisa nyobain juga Sweet Class-nya Santika. New Santika Sweet Class. Dengan perjuangan tadi hujan-hujan, ngeboke koper dhewe. Buka bagasi dhewe, ngeboke koper dhewe, nutup bagasi dhewe. Sweet Class ternyata cuma untuk seatnya aja, untuk pelayanan masih belum oke sampai sejauh ini. Untuk fasilitas tetap ada lampu.
lampu, AC, AirPod, terus chargeran. Sonjor kelas. Tempat tas atau satu aja. Ini untuk tiketnya. Empat tiket, satu tiketnya harga nih 280. Kudus ke BSD. Dia senang banget naik turun naik turun. Pilih sendiri. Hah? Pilih sendiri. Drakor. Ya enggak tahu, ntar lihat aja sendiri. Lu ngapain? Hah? Lu apa ngapain? Lagi videoin kamu. Jam 18.30. Bis berangkat menuju ke BSD. Hutan guys. Ada avotnya tapi aku rasa ngoprasek ya, karena memang beda sama avot yang super top Rosalia Indah. Kalau avotnya super Rosalia Indah itu bisa nyetel film, milih lagu itu bisa, tapi kalau di sini nggak ada, kosongan. Kita lihat movie. Wah, no video, musik. No audio, foto, horizon. Bahasa Inggris.
pantura ya. Sultan ini sakes lubang. Niku mau numpak Surya Bali ngisi dae lewat. Nanti jenenge sing Lamongan ini sing Lamongan. Budi Lamongan sing pinggir pantai niku lho napa? Brondong apa ngendi lho? Soalnya sing babat jarine dalane bolong-bolong. Ah iya rusak. Nggih.
Kita sampai di rumah makan Bukit Indah. Iya. Guys, penampakan bisnya. Guys, pokoknya nyaman. Krunya baik hati ternyata, guys. Tadi memang belum siap aja yang pas berangkatnya. Iyalah, snacknya dapatnya di rumah makan, guys. Isi snacknya itu ada sele ole, roti, sama nabati. Wis podo kabeh. Ini tiket di sobek buat makan malam di situ. Kira-kira menunya apa aja kita lihat dulu, guys. Oke, sayur tempe, bihun, telur, ayam, sambal. Selain nasi rames, ada ayam geprek, nasi goreng. Pedes buat nasi gorengnya? Lumayan. Oh, enggak terlalu pedes. Terus minumnya teh hangat. Enak, guys. Setelah menimbang-nimbang, pilihan jatuh ke nasi goreng. Pengen nyobain nasi gorengnya rumah makan Bukit Indah. Nasi goreng juga, nasi sama ayam. Ngombene teh hangat. Oke, selamat menikmati makan malam. Gimana rasanya nasi gorengnya? Kita rasa. Enak.
aku mau menikmati tempat duduk suite class dulu. Laporan perjalanan nanti aja kalau udah sampai Jakarta jam berapa gitu toh. Oke, siap. Ini tuh baik. Jos, ternyata yang aku omongin di awal tadi sedikit meleset. Pelayanannya oke. Terus tempat makannya juga oke. Servis bagus. Tadi aku di bawah sini. Sekarang pindah ke atas. Tetap enak di bawah, guys. Jadi seat atas itu kayak berasa gimana gitu. Tetap nyaman di bawah. Guys, for your information, ini pertama kali aku naik bis dari Bali menuju ke Jawa. Dan pertama kali pula nyobain Surya Bali. Setelah dulu tuh Mas Yoyo di sini udah ngajakin, belum kesampaian. Tapi baru sekarang kesampaian naik Surya Bali dari Denpasar menuju ke Kudus. Gitu guys. Yuk kita nanti saksikan gimana kenyamanan dari PO Surya Bali ini. Oh iya, tadi dengar-dengar mau ada trayek baru dari Surya Bali. Kemana tujuannya? Nanti juga tahu sendiri. Oke, guys.